Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Rokar Roki di sini. Ya, selamat datang ke channel saya Rokar Roki. Kepada mereka yang masih belum subscribe, jangan lupa tekan button subscribe dan follow saya dekat platform-platform sosial media saya yang lain, FB, Insta dan juga TikTok. So dalam video saya kali ini, kita nak review sebuah motosikal off-road. Tapi off-road kecil-kecil. Motor off-road kecil-kecil je guys. Itu dia guys. Beta Ranger Cup Cross Zaz. Okay guys, inilah dia motosikal yang saya katakan itu, Ranger Cup Cross SE. So yang ni SE version. Dia ada dua, SE dengan standard version. So nanti kita tengoklah apa perbezaan dia. So yang ini, untuk motosikal Aveta, saya rasa ramai yang dah tahu. Aveta memang cupterkenal dengan Cup Cross dia. Ini yang version yang mampu milik sikit guys. Yang orang kata lower spec. Yang higher spec tu, yang seperti yang kita tahu, itu adalah Aveta Ranger Max. So ini Aveta Ranger Cup Cross. Dan rupa motosikal seperti ini saya rasa dah tak asing lah dekat dalam negara kita, sebab dah makin ramai pengguna dia. Sebab motosikal ni dia dual purpose. Kita boleh pakai dekat jalan biasa macam ni, and kita boleh pakai dekat off-road. Sebab tu ramai yang memilih untuk beli motosikal ni. Terutama sekali abang-abang yang suka main off-road, kaki pancing semulalah. Lain dari lain ya, lampu belakang dia guys. Oh, manjang macam tu. And motor ni siap dengan mark guard. Kenapa kena ada mark guard? Of course lah. Sebab kita nak masuk off-road. So takut dia naik ke atas simbah kat member-member belakang pun panas juga kan. So motosikal ni reka bentuk dia sebenarnya, kalau korang tengok depan-depan, sebenarnya dia very simple. Very basic, very simple. Sebab saya rasa dia nak kurangkan parts yang digunakan. And of course nak meringankan lagi motor lah. Motor ni memang cukup ringan eh. 86 kilo je. Korang bawa pun memang korang tahu ringan. And pada saya, ringan tu pun salah satu advantage kalau kita masuk off-road lah. And korang tengok, dia accessory siap. Yang SE dengan standard pun datang dengan dia punya handguard ni. Lepas tu ada windshield yang kecil ni. So jom kita tengok lampu-lampu dia pula. So meter dia pun memang very very simple guys. Tengok. So very very basic. Korang tak perlu pening nak fikir pasal motor, sebab apa yang dia bagi tahu ni benda-benda yang penting sahaja. So nak start dia, kita tekan. Enjin dia pun senyap guys. Sangat-sangat senyap. Gede. So ini lampu hadapan dia. Lampu LED, ada projector, dia punya signal dia pun LED guys. Mantap. Okey, jom kita tengok lampu belakang dia. Tu dia, lampu belakang dia memanjang. And of course signal LED. Mantap. Motor spek biasa-biasa je, tapi LED guys. Padu. Motosikal ni dikuasakan dengan enjin single cylinder 113cc menggunakan sistem carburetor tu, korang nampak, yang menghasilkan kuasa sekitar 8.7 horsepower dan juga 9 Nm of torque. So enjin dia memang simple-simple je, sebab kita nak bawa masuk off-road pun. Mostly orang beli ni memang nak main off-road lah. So sebab tu dia pakai carburetor, senang korang nak maintain kalau apa-apa jadi dekat dalam hutan. And nampak ni, ada kickstarter guys. Ada kickstarter dan 4 gear, 4 kelajuan. Of course motor 4 lejang lah. And seperti yang korang tengok ni, ada sirip-sirip ni kan. Blok pun bersirip-sirip sebab dia menggunakan sistem sejukkan udara. And dia punya kapasiti minyak enjin dia adalah 1 liter. Antara komen-komen yang saya dapat dekat motosikal Cup Cross yang baru dilancarkan baru-baru ni dekat Johor tu, ramai yang kata Aveta ada exhaust naik atas. Ya, Aveta memang dia siap dengan exhaust naik atas. So kenapa exhaust ni naik atas? Bak kata orang-orang yang kaki off-road ni, nanti kita masuk air kan, macam ni kan. So exhaust tak ada tenggelam. Itulah sebabnya exhaustnya ke atas. Sistem suspension hadapan dia menggunakan telescopic fork ni, yang agak panjang juga, agak tinggi. And sistem brake hadapan dia menggunakan disc dengan caliper 2 port guys. Jangan pandang rendah guys, memang padu. Antara benda yang saya kagum dengan motor sikal ini adalah kemampuan brake dia ni. Brake dia memang padu. Sistem suspension belakang dia menggunakan dual shock ni. And sistem brake belakang menggunakan drum. Mencukupi guys, jangan risau sebab motor ni tak laju pun. Kat depan ni pun dia dah siap bracket siap-siap.
korang boleh lah letak bakul. Korang letak barang macam beg saya tu, letak ikat kat depan pun boleh, tak ada masalah. Okey, ini seat dia guys. Seat dia ada 2 piece macam ni and dia punya span dia memang empuk dan tebal. So kenapa dia buat 2 piece ni, sebab ada di antara kita yang menggunakan motorosikal kita sebagai punca rezeki kita untuk bawa Grab, Panda lah dan lain-lain. And kalau korang buat benda-benda tu, of course lah korang tak box korang kat belakang ni, so tak perlu nak angkat the whole seat. Korang buka bahagian depan ni sahaja and korang ada access ke tangki petrol. Oh, penuh kau. So tangki petrol ni kapasiti dia 3.5 liter. So mungkin korang kata agak kecil, tapi sebenarnya untuk enjin 113cc yang orang kata sangat kecil macam ni, single silinder, saya bawa agak jauh jugalah untuk tangki 3.5 liter ni. Tapi kalau korang rasa tak cukup, korang nak masuk hutan, saya rasa nak masuk hutan tu memang kena bawa spare lah . Korang tak boleh lah masuk hutan macam tu sahaja. Dan dekat bahagian dada ni dia ada satu compartment, boleh letak macam-macam barang, easy access and boleh lock. Kat Cross Aveta yang base model lah ataupun yang standard model, saya tunjuk kat korang. Dia sebenarnya sama je, lebih kurang sama. Perbezaan utama dia adalah warna dia. Okey, ni kan warna solid biasa kan yang saya bawa tu. Itu dia colour dia, ada colour kemo-kemo sikit. Tapi semua lebih kurang sama je. So warna dan juga rim guys. Ni rim dia, rim alloy macam biasa ni. Yang full spec tu menggunakan rim jejari. So lebih sesuai untuk kegunaan off-road ni, lebih on the road lah, saya rasa lebih sesuai on the road. So basically itu sahaja beza dia guys. Dari segi ketinggian, motosikal ni memang tak tinggi langsung lah guys. Ketinggian saya 168-169 cm macam tu, memang boleh flat foot. Saya sebenarnya mengharapkan dia tinggi sikit. Saya rasa kalau dia dapat tinggi lagi 3-4 inci pun dah cun dah. Sebab kalau kita tambahkan lagi clearance dekat bawah tu, saya rasa memang lagi padulah nak masuk off-road. Then most of the time saya mendapati saya duduk di antara seat depan dengan seat belakang ni. Saya duduk kat sini selalunya. Sebab duduk kat depan ni saya rasa macam perempuan. Perempuan mungkin boleh lah duduk depan ni kot. Tapi lelaki kebanyakannya saya rasa akan duduk kat sini lah. Di atas jalan raya, riding experience dia rasa macam bawa motor kapcai je guys. Riding position dia macam kapcai, performance engine dia pun macam kapcai. Top speed dia boleh pergi lebih kurang 110 km/h macam tu lah. So lebih kurang sama je lah dengan laju kebanyakan kapcai, 115cc 4 stroke single cylinder engine. Nak mencilok pun motor ni sangat-sangatlah senang, sebab berat dia cuma 80 kg macam tu sahaja. So sama jugalah dengan kapcai-kapcai lain. Bila dah bawa motor ni atas jalan raya, saya rasa pelik kenapa motor macam ni popular di kalangan sesetengah peminat motosikal negara kita. Saya memang confused jugalah. Sehinggalah saya test bawa masuk off-road. Bila masuk off-road barulah saya faham kegunaan sebenar motosikal ni. Memang sangat-sangat mudah untuk kita bawa dan lalu jalan-jalan yang bertanah, berpasir, jalan-jalan gravel, naik turun bukit, semua boleh. So untuk orang-orang yang tak pernah main off-road pun akan rasa pandai main off-road, sebab motor ni memang senang dikawal, sebab dia kecil dan ringan. Tak ada masalah motor ni tersangkut ke, tenggelam ke, sebab apa-apa jadi korang angkat je lah motor ni. Senang je. Saya rasa ramai yang dah tengok video dari Cikgu Offroad Irwan Ahmad, Nasir Haris, di mana diorang bawa motor ni masuk ke hutan. Dan lepas saya dah test sendiri, barulah saya faham dekat mana sebenarnya letak motosikal ni, kat mana dia punya habitat dia. Jadi kepada mereka yang berminat dengan off-road adventure ringan-ringan, saya rasa ni antara pilihan yang terbaik lah, sebab dia kecil, ringan dan yang paling penting harga dia murah. Harga jualan dia untuk model standard bermula daripada RM4,588. Bukan on the road guys, harga motor tak termasuk insurance dan juga road tax. Dan untuk model SE ni,
Harga dia bermula daripada RM4,688. So beza dalam RM100 sahaja guys. Tapi saya rasa untuk orang-orang yang nak beli motor-motor macam ni, mestilah nak pilih yang model SE ni kan, pakai rim jejari dan juga pakai tube ni. Sebab korang mesti beli benda ni korang nak masuk off-road, betul tak? So saya rasa better korang beli yang SE lah. Ini pendapat saya lah. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye.